3, 2, 1. Yeay. Jadi kita bisa nonton comeback-nya Teh yang sama Lisa, Siung itu, ya kan? Jadi kita suka banget. Nah sekarang kita mau nonton video kedua yang ada di album barunya Teh yang juga, judulnya apa Ju? Seed. S-E-E-D. Seed o benih. Seed. Oke. Kita mau nonton yang kedua Seed, katanya ini udah mendengar rumor-rumor kan lagunya ballad, terus ada hubungan sama Big Bang, terus kayak bakal sedih. Kita lihat saja ya. Takut lagu ya enak banget lagi. Soalnya ada kelihatan di situ. Ada tampaknya enak banget. Composed by Teddy. Oh, masa sih? Masa di situ aku mau kemana tanya. Takut enak banget, soalnya kan kalau kita tahu selama ini lagu-lagunya Big Bang kan semuanya composed Teddy Upa. By Teddy Upa. Pasti selalu Teddy Upa ya. Dan biasanya nyantol aja gitu ya. Dan Teyang tuh kalau lagu belotnya dia tuh semua enak-enak gitu loh. Box ini gila. Jadi kita yaudah, tambah berlama-lama lagi. Let's go. Aduh. Mari kita nonton. Gimana? Itu bukan. Oke. Caption nggak lucu? Hah? Caption. Nonton dulu aja. Ada. Kayak gue rohani ya. Ganteng banget, mati.
baju yang dipakai di Still Life. Hmm. Emang ya? Iya, di yang ending. Awal. Ending. Di ending di awal. Oh, coba boleh digeser nggak tadi ada kreditnya? Kreditnya justru kan di awal tadi. Oke, okay. Coba geser. Lyrics iya, by Taeyang, Kush. Oh, bagus enak tapi. Ternyata executive producernya Danny ya secara di black label ya sebenarnya. Tapi benar liriknya Taeyang Kush, composed by Kush, Vince. Oke, okay. Yeah, yang yeah. Bikin ini kayaknya geng-gengnya yang bikin lagunya Rosie. Ah. Rosie, oh. Si apa? Now that I must go, I'm gone. Itu. Ya. Enak sih ini. Enak lagunya enak. Gue bayangin deh tadi sebenarnya kalau lagunya jadi bahasa Indonesia kayak lagu yang mahal ini. Iya benar. Kenapa ada tadi gitu? Iya. Gue tadi ketakutan karena lagunya lagu Indo banget kayak melankolis banget. Tunggu, terus apa-apa yang ada hubungan sama Big Bang mana? Tadi ada 5 orang. Ada 5 orang, terus gak liat, maksudnya gak liat, takut banget. Mana gak ada. Sama ada ayam dia masih tak. Terus, ada tadi ada. Soalnya tadi dia pas nyanyi, backgroundnya 4 orang. Iya. Kita nonton sekali lagi ya, kita melihat apa yang belum dilihat, oke? Okay, let's go. Aduh, kenapa sih hitam putih gini? Sedih. KBI nih. Ini ku Wandi. Cakep di sini nih. Iya di sini. Bajunya. Oh, gitu. Si tadi. Tuh, ada yang hitam. Gila ya, dia tuh dekat sekali ya ibadah sama religious thing. Tapi sejalan sama kehidupan dia. Oke. Au. Tuh. Berlima. Ya. Boleh ya. Ada konspirasi. Ya. Iya, ada konspirasi. Tuh nih. Oh iya, berempat. Gila matanya. Iya. Itu pakai coba bayang-bayang. Kayaknya Dimas paling kanan jadi kelihatan ya? Kali. Enggak ya. Ada 2 kali kok. Ini sih. Waktu itu tiba-tiba mungkin aku turun lalu aku mendari betul tidak penari kayak everywhere is my stage gitu aku di mana apa sih metafornya tapi jangan kayak aduh flower Michael Jackson. Keep crying and keep dreaming. Oh my god, dia pakai baju ini. Ini lagu di endingnya itu Still Alive yang tiba-tiba jadi hitam putih. Dari warna jadi hitam putih ditarik dia di depannya Noah Ark. Bagus. Matahari tetap terang. Nice. Ini manis sih lagunya kayak ya udah gitu. Teang manis terus dia menyelipkan beberapa simbolik kayak Bible as always terus ada anak-anak berlima. Gak tau sih itu benar gak sih kayak teorinya. Kan biar dia diomongin. Yes. Kalau kita kan anaknya marketing banget sih sayang. Otak hati jalan. Oke. Okay. Kata jalannya Teang dari Black Label tuh sangatlah di apa ya? Kayak di support jor-joran gitu loh. Support. Jimin dikeluarin, Lisa dikeluarin gitu. Terus sampai dibikinin ini EP ya? EP apa? Kayak di mau apa aja boleh. Mau apa aja boleh gitu loh. Secara ini Teang. Ya, artinya gitu. Jadi artis nomor 1 sekarang di Black Label lah. Dia dan Pak Bogum. Pak Bogum masuk Black Label, Jong. As expected from Taeyang. Iya.
selalu mateng kayak ya udah gitu. Udah, Tayang, enggak ada yang bisa benci Tayang. Enggak ada. Siapa? Siapa yang berani benci Tayang? Sini gue maju badan lo, sini lo. Video klip itu ya kalau sampai Big Bang, ya Allah gimana caranya ya? Kalau comeback atau konser sih kayaknya gue gue bisa menangis sih. Jadi sih, Max. Wah, jadi. Gue sumpah sangatlah penasaran dengan apa yang akan dia hadirkan gitu. The King of K-pop. Gue pengen lihat sih dengan tren yang saat ini terjadi ya. Yeah. Apakah dia akan tetap kencang dengan warnanya dia atau will he following the trend gitu? Yes. Kayaknya dia tetap deh. Ya, let's see lah ya. Ya udah apa terima kasih yang udah menonton video ini. Ada video yang kita react juga adalah another single of Tayang sendiri. Yang sama Lisa, jadi jangan lupa nonton ya. Di sini. Anjing. Di sini dan di sini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di comebacknya GD ya. Video comebacknya GD itu waktu itu udah ada yang nazar nih, videonya ada di sini. Jadi nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Annyeong. Comment, like, subscribe. See you di comeback GD. Aduh, GD yang mana?